Assalamualaikum guys. Guys, ini adalah sebuah modul yang sangat kecil, modul elektronik guys. Dan alat ini tuh benar-benar bisa berguna banget guys, bisa bermanfaat banget guys, sesuai dengan pengaplikasiannya guys ya. Oke guys, kita akan membuat alat ini supaya jadi berguna buat di kehidupan kita sehari-hari guys ya, sebagai pengaman terutama itu ya guys ya. Saya siapkan sebuah kardus seperti ini guys, papan kayak gini. Jadi bentuknya kayak papan tapi kardus guys. Seperti ini guys ya, kita akan taruh di sini si modul ini ya guys. Kemudian akan kita kasih lem, lem bakar ya kayak gini. Ini saya menggunakan korek seperti ini guys. Dan kita akan taruh di sini ya guys ya. Si modul ini ya guys. Kemudian saya siapkan sebuah baterai lithium 3,7 volt kayak gini guys, dengan holdernya ya guys, nyatu dia guys. Untuk positifnya kita akan sambungkan ke sini. Nah, di sini sudah ada tulisan VCC itu adalah positif, yang tengah ground dan yang paling kiri ini adalah outputnya guys. Kita bakar lagi guys untuk pengelemannya. Untuk bagian positifnya kita akan langsung sambungkan aja ke VCC ya guys, seperti ini. Dan untuk bagian ground ya, ini untuk bagian negatifnya guys ya, kita sambungkan ke sini. Dan maka si lampu LED-nya langsung menyala ya guys ya. Nah ini dia lampu LED kecilnya langsung menyala guys. Dan kita siapkan juga sebuah kayak gini guys, sebuah buzzer dengan tegangan 3 sampai 24 volt guys. Nah oke, untuk bagian negatif ini dia, bagian negatif pada buzzer kita pasangkan di outputnya guys. Nah di sini ya kita pasangkan di outputnya. Dan untuk positifnya, ini kalau positifnya kita pasangkan di positif lagi guys ya, positif tadi yang ini yang VCC. Kita akan kasih lagi guys lemnya supaya dia lebih kuat guys. Dan alat yang kita bikin sudah jadi guys ya, kita akan demonstrasikan guys manfaatnya alat ini buat di rumah kita sebagai pengamanan guys. Kita siapkan sebuah korek kayak gini guys ya, jadi diibaratkan ini tuh adalah sebuah sumber api guys. Nah dengan alat ini kita akan lihat ketika ada sebuah api guys, nah maka si alarm ini bakalan langsung bunyi guys. Itu menandakan bahwa dengan alarm seperti ini kita akan tahu guys bahwa adanya terjadi sebuah kebakaran gitu ya guys ya. Tuh guys. Nah jadi alat ini bisa berguna banget buat tempat-tempat yang benar-benar rawan buat kebakaran kayak gitu guys. Makanya itu bisa kita pasangkan dengan alat ini guys ya. Maka si alarm ini akan berbunyi guys. Itu untuk bisa mencegah kita dari mara bahaya ya guys ya. Seperti itu guys. Nah guys, pokoknya setiap ada api dia akan menyala gitu guys. Ini benar-benar bisa membuat kita lebih waspada gitu guys terhadap kebakaran api ya guys ya. Karena banyak banget yang kebakaran cuma hal sepele kayak gitu guys. Makanya dengan alat seperti ini bisa meminimalkan terjadinya kebakaran yang luar biasa gitu guys. Oke guys, kayak gini aja guys ya. Alatnya sederhana tapi benar-benar bisa bermanfaat banget nih guys ya. Bisa kalian coba di rumah guys dan bisa kalian pasangkan langsung di rumah ya guys ya. Oke guys, terima kasih guys. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat guys. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian tinggalkan jejak kalian guys ya. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.